أعوذ بالله من أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم أشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخير في الأنبياء والمرسلين وعن آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الأعراف 179 ولقد جرعنا في جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. Ada yang sudah menemukan surat Al-A'raf 179 tentang mata, telinga, dan hati? Bagaimana ketika mata, telinga, dan hati ini tidak difungsikan sesuai keinginan yang memberikannya Allah? Hati-hati menjaga hati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min du'a'i la yustajab laha. Ada yang sudah menemukan? Tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Al-A'raf 179 benteng. Jadi biasanya hati, hati-hati menjaga hati. Hati ini sebenarnya milik siapa? Ada lagu siapa yang pemilik hati? Kamu milik hatiku. Lalu kata Mula Jamila, hati-hati bila harus menjaga hati. Tetap dengan tema kita lalu. Dan menjaga hati itu hati-hati memberikan hati kita bukan kepada Allah. Makanya kalau mau ngaji di Al-Amin ini bawahnya pilek, pengen kasih temu. Pilek itu sih kadang pengen kasih temu. Tapi jalurnya macet banget, bikin kesel. Nah, macet dimajuin kesel, mundur juga udah terlanjur sayang, ya udah maju aja. Hati-hati menjaga hati, jangan baper ya. Jangan bawa perasaan. Maka kalau pacaran statusnya gak jelas, terus hubungannya lama, udah kurbanin aja. Ya, berarti dosisnya kebanyakan kalau pacarannya hubungannya gak jelas, bikin liat, udah. Kalau sakitnya bertambah, cepat hubungi aku. Karena aku tambah kamu, selalu kayak apa atau tinggalkan. Kamu teh gak bisa beri yang asli, kok ngasih harapan yang palsu aja. Ya. Jadi hati-hati menjaga hati. Kalimat hati ada beberapa dalam Al-Quran. Ada kalimatnya itu mu'ad. Padahal takfu malih salah kabi ilmu. Jangan mengerjakan segala perkara tanpa ilmu. Inna sam'an, semuanya pendengaran. Wal-absara, penglihatan. Wal-afidah. Kalimatnya di sini mah afidah, fu'ad. Dan hati. Ulai kana'anku mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Bekerjanya itu dari niat seperti apa? Kaya dalil innamal a'malu bin niat, dan tempat niat itu adalah hati. Maka ramai para ulama dalam tatanan ibadah, kalau sholat boleh nggak talafud bin niat, melafalkan niat? Niat itu tempatnya bukan di mulut tapi di hati. Jadi nggak mesti rewel, dan Rasul tidak mencontohkan mengawali sholat itu dengan mengucapkan niat. Awal sholat itu bilatul ihram. Bukannya adalah tengkorok, tutupnya salah. Jadi sudah niat itu. Maka kulu-kulu yang malu ada sakilati, apa yang nampak dalam muka itu agak benar. Ada satu ketika Sadef ini orangnya somnya, tapi satu ketika disalamin gak jawab, malah bereaksi meludahi. Kebayang artinya lagi seperti apa? Itu hatiku bukan buat tercina, jadi gak mudah hancur dan selalu bertahan. Karena cinta itu bukan karena tapi walaupun.
walaupun kamu bersikap apa padaku, tapi aku mencintaimu. Karena cinta itu bukan karena, tapi cinta itu walaupun. Kalau mencintainya karena cantik, akan hancur cintanya ketika perasaan kita sudah tidak berpersamaan. Kalau jatuh cintanya karena kata-katanya, mungkin cintanya akan usang gara-gara dia tidak seromantis dulu. Kalau cintanya karena materi, juga mesti dia masih tinggal mencintai segala sesuatu karena Allah. Karena hanya Allah yang anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yang menenangkan hati dengan cintanya atas siapapun orang yang beriman. Maka bukti hati itu benar. Hati terbagi tiga tadi, saya di BI juga tahu minggu ini temanya tentang hati. Di beberapa teman tentang hati, tanggal 25 insya Allah saya dengan Firda Mansur ya di Jalur, menggabung-gabung itu pun masih seputar hati. Jadi jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, pagi-pagi minum susu. Karena pembuahan toksin itu adalah susu. Susu itu digambarkan oleh Al-Quran, keikhlasan, labanan, khalisan. Seperti kita kemarin kurban, susu itu dilihat di sapi, di antara darah dan kotoran disimpannya oleh Allah. Artinya apa? Ibadah itu tidak harus terkontaminasi filsafat serbajat dan filsafat serbaru. Filsafat serbajat adalah kebendaan materialistik, filsafat sebaru kepentingan batin yang bukan karena Allah. Maka labanan khalisan pas pula itu susu murni aja, sehat dan menyehatkan. Maka ibadah itu sangat ikhlas, mencintai ikhlas dari hati yang terdalam. Hati ini tempat umum Allah, gak boleh dipakai untuk selain umum Allah. Maka ada kisah lucu untuk menangkan pelanggan di sini. Jadi kalau pengen segalanya kita dapetin, hatinya bersih dan buat pelaminan Allah dalam hidup kita. Allah nanya asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa amal alati yubalikuni hubah, Allah maj'alhu baka ahaba ilayya min nafsi wa ahli. Jadi ada satu kisah, anak muda ini gak punya keahlian apa-apa, gak punya kerjaan, gak punya kegiatan, tapi nikah mah tetap ingin karena istri manusia. Lalu stres, datang ke ustaz, ustaz saya pengen nikah tapi keahlian gak punya, skill gak begitu banyak, terus kerja susah. Terus apa maksudnya nih? Ya mau minta solusi, sugan boga wirid Ustaz, anu kira-kira bisa menyelesaikan solusi saya. Saya kasih senam dulu waktu itu. Kamu ambil garam, tinju, seduh di gelas garam satu gandu itu. Lalu kamu minum. Anset Ustaz, ya yang percaya yang dong. Tapi kamu coba kamu ambil jolang, jolang tempat nanti anak. Kamu seduh air garam segar itu di jolang. Lalu dicoba airnya disedipin tak rasa garam. Jadi bukan masalah dan masalahnya yang jadi masalah, tapi wadah untuk mewadahi masalah. Lalu nasrullah kasodro. Kenapa dadamu, hatimu sempit? Tadi fuadnya ada surur, nanti ada kulub, beda lagi. Tapi bendanya itu juga, karakternya yang berbeda. Kalau alam nasrullah kasodro, lobby, strongly, sempit. Kenapa hatimu jadi sempit? Ya Allah luaskan hatiku. Wayasirli amri. Kalau hatinya dulu luas, urusan jadi mudah. Yang kau paling ngomong pun jadi asik. Ikatan lidahnya jadi dilepaskan oleh Allah. Karena kaku dan gagu itu dari kebohongan. Maka orang bohong itu kaku. Kulkulu yak malu ala syakilati, apa yang nampak dalam muka itu gambaran hati. Seperti Ustaz Ebi biasanya somnya, nah ini memang jadi bejam, bejam ne gitu, jam medut. Orang sudah pakai jam Rolex, dia pakai jam medut. Orang punya bank BCA, bank Mandiri, dia punya jam Motorola, bank Tenung, teh masalah. Maka roh disroh disadri, alam nasroh nasroh, jawabannya. Kenapa dadamu sempit? Roh disroh disadri, Allah luaskan dadaku, maka buang kebendaan di dalam hati. Mobil, motor, rumah, lemari, komputer, Androidnya buang dulu. Logikanya bayangkan, kalau saya mengumpulkan benda, ada kacang polong, ada bakteklen, ada bakternas, ada bakpoli, ada beras, ada garam, ada gula, sok susun dalam satu toples. Skala prioritasnya mau yang mana dulu? Kalau yang kecil-kecil dulu,
Yang gede gak bakal masuk karena keburu penuh sama yang kecil. Tapi kalau yang besar dulu, bawa polina dulu diasuh ke, lalu diikuti kacang polong, bori pasti, digoyang-goyang, pasir, beras, gula, garam, air pun masih bisa masuk. Karena skala prioritas. Allah dulu yang dimasukinya, nanti yang kecil-kecil masuk. Perempuannya diignore dulu, laki-lakinya diignore dulu, Allahnya di hati dulu. Itu semua, maka kalau kau mencintaiku utuh, kata Allah, kau simpan aku di dalam hatimu sebagai penjaga hatimu, nanti aku cintakan yang kau cintai sebelum kau mencintai aku, aku cintakan kepadamu. Allah dulu, Allah lagi-lagi-lagi, Allah gak betah kalau hati ini ada musyrik, ada kebendaan. Itu persoalan yang berat, maka lu berat juga ngurangin hati itu. Karena kata Nabi, ala inna fi jasadil mudghah, pada jasad setiap manusia itu ada segumpal darah yang kemudian berubah jadi segumpal daging. Kalau benar darah dan daging itu benar seluruh urusannya. Kalau rusak darah dan segumpal daging itu akan rusak seluruh urusannya. Ala fahiya qalb, ingatlah bahwa itu adalah hati. Hati-hati menjaga hati. Saya mau kesini aja, ibu masih telepon. Tapi hati-hati ya, hati-hati ya. Dua kali, hati-hati. Harus ekstra menjaga hati. Maka innalladzina kafaru, di Al-Baqarah yang menjadi tadarus kita, sebenarnya orang kafir itu kenapa dia kufur? Diingkari karena ingkarnya, tidak menerima dengan hatinya. Innalladzina kafaru sawa'un, sama saja bagi mereka. A'anzar tahum, kau beritahu. Amlam tum dirhum, atau engkau tidak beritahu. Sawa'ud, layuk minun, tidak akan beriman. Entau di laksonan, di hujanan, di gubah, jadi dua-dua. Maka kawatan kita tabrak, entau Cilegonis tabraknya modor. Itu karakteristik orang kafir. Dedol, ayah entau kebun. Terus paling kesopan binatang tuh entau, maka orang merus entau. Nah, kadulungan kita maut, hos, saya nyebut bos, hos maut. Kalau angsa sih masih nanti, uang. Kalau karmon wirinya harus duit. Kalau manusia yang wirinya duit, itu marmon. Ya. Jadi hati-hati menjaga hati. Kenapa begitu? Kata Allah, anak kulubi. Baru ketemu kalimat kulub. Kalau ada yukalib itu gak bisa didiam di satu posisi. Kadang resah, gelisah, gundah, gulana, yakin, ragu. Ya. Ragu, terus galau, risau. Maka berdoa, ya muqallibal qulub. Ini given untuk menjaga hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Ya musarrifal qulub, sabit quluban ala taati. Tetapkan hati ini untuk tetap taat kepada. Ini pengejauhan dari ihdinash shirotal mustaqim. Untuk konsisten itu berat. Selalu ada godaan, cobaan, ujian, rintangan, halangan, penampakan. Emang hijrah enak? Enggak. Semakin kuat wudunya, semakin bagus-bagus kan. Di sini kamera enggak kuat, lambaikan tangan. Kalau dulu maksiat bayar, sekarang maksiat gratis, tinggal mau. Aa, hidup muak. Aiku nafsu mah moal. Jangan juga karena konelonya. Hati-hati. Maka Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tasba, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari nafsu yang tidak pernah mengenyangkan. Wa min qalbin la yasa, dari hati yang tidak pernah khusyuk, Tidak pernah ada rasa takut di dalam hati, dari ilmu yang tidak bermanfaat, faktor hati tidak khusyuk itu banyak sesuatu yang didownload dan tidak bermanfaat. Sok, cobaan ya. Mau tidur maksiat dulu, pasti sholat subuh gak berangkat. Karena file yang kotor yang masuk ke hati. Tapi kalau mau tidurnya wudhu dulu, artinya terkibarat di maksiat yang sebelum kita tidur, dengan wudhu kita pasti sampai apapun dibangunin tuh jam 2, jam 3. Jadi hati-hati dengan maksiat. Karena setiap kali kita berbuat dosa, lalu kemudian tidak istighfar, itu satu nukta hitam di dalam hati kita. Seperti kita tiap bercermin, nyimpen spidol, biji, tapi tidak diulap, dua. Pasti kelama
lama kelamaan kita nggak bisa bercermin karena kacanya terpenuhi oleh titik-titik kita. Dilap juga tidak langsung. Maka dalam Islam dosa hanya dua, ada dosa besar, ada berani-berani ngomong dosa kecil. Emang ada neraka angin kukuk? Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus menerus tanpa diistighfari. Tidak ada dosa besar kalau diakhiri dengan taubat dan istighfar. Maka bertaubatlah, beristighfarlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan masih Allah berikan. Kemenangan, kesempatan masih Allah berikan untuk beristighfar, wasabi, sucikan diri, bihamdi, segala kenyataan milik Allah, pujilah Allah. Yang kita tidak seperti teman kita yang sudah wafat, masih diberikan kesempatan seluas apapun dosa kita untuk bertaubat. Wastaghfir, perbanyak istighfar, innahu, maka mereka itulah sungguhnya karena tawabah, keadaannya mereka bertaubat kembali kepada aku. Allah itu pencemburu, kemana aja hamba aku, aku gak pernah tidur nunggu kamu, tapi kamu gak pernah balik ke aku, kamu sering membelakangiku. Maka daripada ngomongkan itu kamu, ini balik pencetak. Kalau kita diomongin di belakang, jaga hati, senyumnya aja, berarti kita lagi di depan. Kalau kita udah diomongin di bawah, nanti aja berarti kita lagi di sumunan rumah. Jadi gak penting, karena hati ini punya hak untuk duduknya Allah di dalam hati. Dan kebahagiaan puncak di surga bukan surga, kenikmatan di akhirat bukan surga. Illa man ata Allah illa bi qalbin salim, hanya hati yang selamat dari penyakit hati. Mereka orang yang berhak melihat wajah Allah. Bukan ada kepentingan buat ngomongin orang, buat iri, dengki, sombong, ujub, riya, takabur, fasik, munafik, nggak ada. Karena yang terindah di akhirat itu melihat wajah Allah. Syaratnya hati bersih. Maka hati terbagi tiga. Ada qalbul mayyit yang tadi innal ladzina kafaru, semuanya orang-orang kafir. A'andartahum, engkau beri peringatan, am lam tundzirhum, atau engkau tidak beri peringatan, la yu'minun, tidak beriman. Sawa'un sama saja. Cuma innaka la tusmi'ul mauta, di ayat yang lain, engkau tidak bisa memberikan peringatan kepada orang yang sudah mati hatinya, walaupun jasadnya masih hidup. Berarti dia bangkit berjalan. Lalu kemudian khatamallahu ala qulubihim, hati-hati ketika hati ini dikunci mati, digembok. Wala sam'ihim, tidak menerima kebenaran, tidak mengaruhkan keadaan ke kalau edan. Batur ngaji dan judi, batur taat ia maksiat. Ditanya nah tinggilu sholat, alhamdulillah tarak kagoda kunu sholat. Berarti mati hatinya, gak ngaruh. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mun diajak ngaji tina molotot jadi meleter, namun diajak maksiat tina meleter jadi molotot. Hati-hati indikasi hati berpenyakit. Maka fi qulubihim maradu fajadahumullahu marada, pada hati mereka terdapat penyakit. Kalau penyakitnya tidak diobati, ditambahkan oleh Allah penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakfurun, bagi mereka azab yang sangat pedih. Gara-gara hatinya sudah softwarenya udah gak ngaruh, MMC-nya penuh, banyak film Batman Forever. Hati-hati ah, kayak Hollywood-an, banyak film tercepat dulu ke bawah KMC. Makanya nujiat fi barakatil wahyu, dicabut walaupun Qurannya masih dibaca, tapi gak kelihatan di amal. Ini qalbul mayyit, hati yang sakit. Kalau tadi qalbul mayyit, hati yang mati. Kalau kedua qalbul mayyit, hati yang sakit. Ahidha maridho fa'udhu, kalau ada yang sakit, tengok toh. Doakan. Tapi nengok mau beri hati, kok sepada lilu. Kalau kita sakit gigi, ditengok senang ya. Karena paling repot penyakit itu sakit gigi. Pangnya nyawa tanana, karena yang ngalongok. Kamu dilongok ke atas,
Ada lima perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya. Biar Quran itu jadi syifa'u lima fis sudur, kembali ke sudur. Dua suisu fi sudurinnas. Syifa'u lima fis sudur, bisikan-bisikan ke dalam hati itu gampang mudah terpengaruh kita yang punya qalbu. Gara-gara gak ada defense, gak ada benteng, gak ada Al-Quran. Setan itu lemah. Saking lemahnya setan, inna syaitana layak tahu baban muglakon. Saking lemahnya setan gak bisa membuka pintu yang hati yang tertutup. Tapi kenapa setan cenderung bijah, motah, reaksi dalam hati kita yang memberikan keraguan-raguan mudah-mudahan. Maka damai yuri buka ilama layuri buka. Kalau ragu tinggalkan. Ini cowok meraguin, tinggalin, ngerasain, sedekain udah. Kamu jangan terpana dengan satu bintang yang ribuan jumlahnya di langit yang sama, bodoh sekali. Cari bintang yang lain. Emang cowok diajak. Hasil mimpi musibah, walau kemahir minha. Ya Allah, kalau gak jelas, ganti dengan yang lebih baik. Yang kalau aku lihat dia, aku jadi ingat. Wah, cari cowok tuh di masjid. Cari yang kalau lihat cowok itu jadi ingat ke Allah, bukan ke dianya. Ya, karena keindahan itu muncul setelah sah, setelah resmi, setelah syariat. Ya, tolong deh, beli yang asli, yang seberapa palsu aja, capek aku jangan. Ya, Allah berkata, hati ini buat Allah, bukan buat kamu. Kamu ganggu perasaan aku, pergi jauh-jauh ke sana. Kalau mau, cepat halalin aku. Ya, tegas aja. Waktu aku terbuat buat mikirin kamu. Sob, boleh nyatain. Cewek juga boleh nyatain. Biar waktu gak terbuang, gak mubazir. Tembak aja. Udah selesai masalahnya. Ambil keputusan. Sob, ngapain Pak? Kue pasti enak-enak ya. Bapak-bapakmu kan dia tahu baru apa, ibu ayah-ayahmu, anak-anakmu, istri-istrimu, kendaraanmu, perdaganganmu, rumah yang kau cintai lebih kau cintai di Allah dan Rasulnya, tidak akan mendapatkan halawat al iman, halawat manisnya iman. Terganggu sudah, menyiksa sudah. Sebenarnya apapun yang kita cintai akan kita tinggalkan. Aslinya, I did let you. Capek, lelah itu gara-gara tidak lelah termasuk dalam menjaga hati. Maksudnya hati ini buat tempat duduk Allah, tapi dipakai nyimpenan benda-benda yang gak penting di dalam hati. Jadi hati nabala, capek. Maka Nabi saja berlindung. Kalau man ini Allah berikan, ku berlindung kepadamu ya Rab, min khalbillahi asyad, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Banyak kalimat hati itu dalam Al-Quran. Nah, kalau mulai mau belajar hati, datang ke Darut Tauhid, ikuti manajemen call. Hati yang mati, hindari. Hati yang berpenyakit. Mulai tidak membaca Al-Quran. Mulai ringan, tinggalkan sholat. Mulai senang, melihat orang susah, dan susah. Salah satu indikasi dia berpenyakit hati, gak senang melihat orang senang. Tapi senang melihat orang susah. Dulu aku pernah punya cita-cita ingin bahagia dengan apa yang aku mimpikan. Ternyata setelah ngaji, lihat kamu aja aku bahagia. Dan bahagia yang lain adalah ketika mantan masuk ke selokan. Saya dendam langsung terus. Itu bahagia yang dengki. Nggak boleh, tolong aja. Ini harus paham kalau mantan menyapa itu ngajak balikan. Punten, dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau sudah bisa move on dari mantan, kalau bisa melupakan mantan artinya move on. Kalau kembali ke mantan artinya blow on. Udah, nangkapnya ke depan. Masih banyak yang lebih baik.
Agung sudah menikah lalu cerai dengan kita, itu bukan jodoh. Bukankah tulang rusuk kita, usah yang jadi jodoh kita itu dia, tapi tulang rusuk rentan. Makanya naruh tangan lama. Mungkin tulang rusuk buatan Cina. Ya, kalau kemarin hikmah kurban apa? Kurban itu bisa berbagi dengan daging yang kita dapat, yang kita sembelih. Daging bisa dibagi dan seharusnya daging itu dibagi. Tulang bisa tukar, mau peran tulang. Aku jadi tulangku, kamu di tulang rusuk aku. Tapi hati mama, maaf, hati cuma satu, gak bisa aku bagi. Capek membagi hati. Ya, maka hati-hati menjaga. Hati-hati ini buat siapa? Illa man ata Allah, illa biqalbin salim. Hati yang selamat itu hanya berhak melihat wajah terindah dan mulia yang mencipta Allah. Kebayangkan melihat wajah Allah yang selama ini kita sebut namanya, kita surat menghadap kepadanya, Rabbul Alamin. Kebayangkan saya masuk ke istana negara aja indahnya luar biasa, tapi hilang indahnya semua ketika Jokowi yang wajahnya sederhana menemui saya. Karena dia presiden. Ya, bayangkan masuk surga indah, tapi akan indahnya hilang ketika Rabbul Alamin. Dan melihat wajah Allah itu nggak harus berdesak-desakan seperti kita nonton layar tancap. Rasul menggambarkan seperti kau melihat bulan leluasa saja, tapi tidak semua orang punya hak melihat wajah. Makanya nggak ada, ignore aja ya rezeki yang masuk, nggak ada waktu buat mikirin kamu. Sobat si muara rezeki, ya dari duit. Sing rajinnya ngomong ke orang, karena dosa orang dicepatkan kebaikan kamu pindah. Walau kau jitumu napuroda, kau lahir masing-masing kemaha walau nakum awal lamaro, kau pun akan pulang masing-masing. Jadi ngapain mikirin yang lain, pikirin aja bagaimana hati ini bersih sejuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jangan kau nodai. Bila hati kian kotor, berpikir pun jadi fikir, pikirannya jadi kotor. Ya, semangat pun kian mengendor. Ya, senangnya lihat yang pakai motor. Ya, anu pakai motor dan ingatnya. Lompat sekarang tuh gimana sih? Alis ditebelin, baju dibisi. Baju teh lebih handap di luhur-luhur, lebih luhur di handap-handap. Kalau hati nu Ferrari, balik manja apa? Kalau hati nu Ferrari, oh bukan. Baju nate 3/4 lanjut saya tanya saya tabrak. Kata tapi putra juragan putra bos kain, budak bos kain baju nate. Kamu mau budak mau bos? Maka bikin busana muslim yang syar'i dan murah. Orang ada alasan sekarang nggak pakai busana muslim itu karena mahal. Sebenarnya bukan alasan. Kalau enggak. Dan nanti juga nganggap aurat tetap ditutup pakai kapan. Maka jangan di kapan-kapan, sih keburu di kapan. Ya jangan di nanti-nanti, sih keburu mati. Jangan di perasaan, sih keburu di enter. Ya, jangan di kekek, sih keburu di enter. Perempuan itu seperti surat undangan. Semakin terbuka, semakin siapapun merasa diundang dan terundang. Tongkoro meninggalin, teringgalin, udang. Ya itu kan beca diperkuasa ya ya. Agak ya itu. Mulai. Karena nafsu bahaya kalau cowok lihat cewek dingin, tapi lihat tukang beca nggak pakai kerudung. Berarti cowok lagi penting. Ya, hati. Faktor hati ini jadi kotor dan berpenyakit. Faktor pandangan, makanya hafiz Quran, para penghafal Quran. Dia, ini ada kisah sahabat, ketika Ka'bah mengalami kerusakan, lalu itu belum ada tangga, sahabat sulit punggung, saling menopang, meminjam bambu. Lalu angin menebak gamisnya, sebuah ngapal hadis ini sudah awal 700 ribu hadis, amal dan hadis lebih susah daripada ngapal Al-Quran. Karena banyak perawi yang harus disebut, jarang mufid hadis. Ya, dan kalau Al-Quran marah sekarang. Ini sudah awal 700 ribu hadis dan membenahi Ka'bah.
saling memukul sehingga tulang naik saja. Nah, mana saya khususkan tentang perlombaan kalau kalian ikut panjat pinang, kalau saya ikut perlombaannya memanjat yang belum ini lah. Jadi ada dapat. Nah ini saling menopang tubuh, akhirnya menyingkap kesehatan itu angin. Sahabat ini nggak sengaja lihat betis cowok sahabatnya sendiri pulang ke rumah yang kawalannya hilang 50% dari 700 ribu, berarti 300 ribuan habis. Ditanya sama saya, kenapa jadi kamu? Aku tadi melihat betis sahabatku sendiri cewek cowok kurang mainan nasi apal gampang pol ninggalin sama apa dari mulai murid maka ngelaman pungkoh atau di apa dan usah pohonan, usah ngapal. Saya gak pernah lupa kan, gak pernah mengapal ya. Kan seberat itu maksiat itu. Jadi hijab untuk bagaimana ilmu dia. Maka Allah ini Allah berdika min ilmi layan pak Nabi melindungi Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, mengotori hati. Wa min qabli la yahsha, sehingga melindungkan hati yang tidak khusyuk, tidak fokus, gagal fokus. Wa min nafsi la tatba, yang muncul adalah nafsu yang tidak pernah kenyang. Bagi doa ini yang paling bahaya, doa pun lain istajabalah, tidak diijabah, yang bahaya. Ketika hati berpenyakit, ketika hati kotor, ngomong jadi bohong. Kan begini ya, kalau omongan benar, hati nggak ikut kan munafik. Hati mengakui tapi bibir nggak berucap kan kufur, seperti Abu Thalib. Mulut dan perilaku, mulut dan hati membenarkan tapi kelakuan gak sesuai dengan hati dan mulutnya, itu namanya falsi. Maka yang sebut iman itu tasdiqun biqalbi, engkau benarkan segala sesuatu yang berupa kebenaran itu dengan hatimu, ikrarun lisan, engkau ijharkan dengan lisanmu, wa'amal bil'arkan, terlihat dari perbuatannya. Ada koneksitas, korelasi antara mulut, hati dan perbuatannya, sami'na wa'atonya, dengaran dan ketaatan itu kelihatan. Kalau tidak begitu, Al-A'raf 179 yang sudah diiktitah tadi, walaqad darakna, kemana tempat pulang manusia-manusia yang sudah Allah titipi indra ke dia, hati, mata dan telinga, tapi tidak ditempatkan sesuai keinginan yang memberikan. Kalau bicara telinga, walahum adhanu la yasma'una biha, walaqad darakna, sungguh aku sediakan tempat kembali manusia itu jelas diciptakannya dari tanah, dari saripati tanah, lalu kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, summa ansaknakum khalqan akhar, dijadikan wujud manusia, lalu ditiupkan ruh, maka terdiri dari dua unsur, jasad dan ruh, jasmani dan rohani. Kalau SKJ 6 kesegaran jasmani, kalau pengajian 6 kesegaran rohani. Lalu tempat kembalinya jelas, surga dan neraka, jodoh, pati, bahagia, cilakanya, senang, susah, bahagia yang sudah ditentukan di 50 ribu tahun sebelum manusia itu diciptakan, sudah terprogram semua. Dan kenapa jadi yang menghalang? Sementara ketika sekali nyemprot sperma bapak kita itu 200 juta peserta calon manusia itu, kita yang saat itu seangkatan lolos, ada yang membar 2 an. Tapi ketika di dunia, kenapa kita selalu kalah? Mengeluh adalah racun, nggak boleh kalah. Kamu boleh menangis, kamu boleh berteriak, kamu ya, karena kalau sudah di puncak hanya satu jalan kembali ke bawah. Nyantai aja, slowly but sure, easy going, enjoyable, tenang aja mau kemana. Kalau yang penting tertib melangkah. Dan itu patokannya hati. Ada orang marah, kelihatan dari wajahnya. Ada orang senang, kelihatan dari wajahnya. Walaupun tidak menjadi jaminan. Ayo jelma ke angkong, kesedih, tapi panon melotot, kutut di poprepet, luhun, merketeng-teng kulitnya. Tapi kenapa kesedih? Nah, ngisi gelas. Tapi kalau hati ini difungsikan dan ditempatkan sudah bukan pada tempatnya, malah padarok nadi jahat nama. Tempat kembali manusia itu ada dua, farikun ke jannah, sebagian masuk surga, wa farikun ke sa'ir, sebagian masuk neraka. As-sa'ir itu salah satu nama neraka. Maka walaqad, sungguh
darahna aku sediakan tempat kembali minal jinni wal insi dari bangsa jin dan bangsa jun. Anjir deh, coba lah yang jin dan jun. Botol ini, tolong dengan botol ini jadikan satu judul sinetron. Bisa saya simpan lah. Jin dan Jun. Dan Jun kan si Jun anak botol. Jin itu makhluk yang lain, Jun itu Junaidi mas. Walaqad darokna li jahannam, aku sediakan neraka jahannam minal jinni wal insi untuk kembalinya jin dan manusia. Yang bagaimana, ini catatannya Al-A'raf 179, manusia yang bagaimana, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberikan hati tapi tidak menjaga hatinya dengan hati-hati. Diberikan kebenaran harewe tengaruh ya, enggak ngepek. Lahum qulubun la yafqahuna biha, di hati enggak memahami. Walau azanu la yasma'u nabiha, diberikan telinga untuk sering melihat telinga temannya. Labarnya labar naon? Alif lam ha. Allah artinya diperuntukkan mendengarkan kebenaran. Maka kalau telinga tidak dipakai mendengarkan kebenaran, punten jeli leper. Jeli dagingnya. So kalau dulu kita di kelas ketika tidak memperhatikan guru yang dijelur, ayat itu guru dengin abu gitu kurang mancung, dengerin gak? Dengerin orang tuh nyingsri kan? Tapi kan kesini larinya, duduk nah, dengerin. Dan ada terapi kendor untuk ya membersihkan telinga. Kadang penyakit itu di sini. Ada terus dari tujuh kalau saya agak ngerok, mau masuk dikit. Cuma dokternya mama juga berapa hari ini capean, ganggu lambung, cuma kowe di minyak telonan, di biji begitu begitu angin yang mati. Telinga itu bermasalah. Telinga itu corong. Makanya menteri rata-rata telinganya lebar, daya tangkapnya baik. Maka mustami itu yang mendengarkan isma, dengar kan? Disebut telinga itu pertama dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kau aku keluarkan kata Allah dari setiap perut ibumu, mata karena jelemah, merejal tidak beten emak. Buat tidak beten bapak jelepong. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Aku keluarkan setiap kalian dari butun beten-beten ummahatikum, perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Tidak mengerti apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak membawa apa-apa. Tapi Allah bekalkan waja'ala. Aku jadikan dari bahan baku yang sudah ada bentuk yang lain. As-sam'a. Punten. Al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Nah, nu ieu mah jadi rambut, dina air mani yang sama. Nu ieu mah jadi halis. Bagaimana jadi huntu, bagaimana jadi kuku. Maka kalau kukumu panjang, potong kukunya bukan tangannya. Kalau berdebatnya berkepanjangan, potong egonya yang dirimu. Cintaku gak besar karena badanku kecil, cintaku seujung kuku. Kecil walaupun kau potong terus aku tetap tumbuh. Maka biasakan hidup dalam tekanan seperti bulu ketek. Hanya bau seletik lah, karena dalam tekanan. Ini banyak man arof karena pesahu pokok arof barof baru berarti yang mengenal dirinya dia akan mengenal robnya. Nah, lisman tuh panjangan, buma panjangan, bulu panon tuh, kumis jambot panjangan, kuku mante, kuku panjangan, hutu mante, jelma di teras, jelma telan. Pakai sabun, oh kita digondrong itu. Kan gak gitu juga. Kita pakuri gak? Biar kita bisa menjaga hati. Hati-hati dengan apa yang Allah titipkan. As-sam'ah, telinga. Lihat berlafaz Allah. Kalau anak saya yang bungsu, ngebentuk bisa lafaz Allah. Akhirnya hari Jumat. Pada Jumat, Zakira Talita Eviani. Zakira artinya ahli zikir. Talita lembut, karena saya lagi hamil sama dia tuh.
suka ke Talita Latif, kalau yang anak muda sukanya ke siapa? Bukan. Nabila Sakib. Nabila Sakib. Saya cewek semua. Yang pertama Nabila Tussalima, yang kedua Najwa Amalia Sakib, karena sukanya ke Nabila Sakib walaupun Nabila Sakib yang pernah suka sama saya. Yang ketiga Zakira Talita Eviani, kalau Eviani ibu bapaknya Evi sama Ani. Kalau Talita tuh lembut. Saya lihat artinya itu. Dia lembut, ingatannya keren, jangan lupa bawa biaya. Cilaci kalau mau pergi itu asik banget gitu. Jadi semua punya makna. Telinganya saya lihat kalau lagi tidur suka dipotoin. Namanya Allah kata. Mau kafir, mau mukmin, cuman memfungsikannya ini harus ada ilmu. Telinga itu kenal gitu. Maka ada, kenapa ada? Muadzin yang menyampaikan pesan untuk diterima iklannya. Iklannya itu untuk telinga. Maka dengan yang ada non buka cili. Ya. Ada anak saat ini saya nanya, Ustaz, ayah parentah sholat ke Zahar? Kenuaya sirahan. Jawabannya ekstrim. Nah itu, lupa, balik deh. Ustaz, berarti nutara sholat ke sirahan. Ambil sholat aja. Karena telinga posisinya ada di kepala. Dan dalam wudu dipisahkan membasuh telinga itu spesial. Maka yang pertama disebut di ayat An-Nahl 78 itu wajalla mustami'a. Pendengaran mustami itu yang mendengar. Wal absara, lalu penglihatan. Penglihatan. Wal afida, dan hati merasa. Maka jeli jeung dengena penglihatan dengan sinarnya. Banyak yang melihat tapi banyak yang bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, lalu hati dengan rasa dan perasaan. Maka kalau terpisah sudah diyakin jeli dengan denge panot teningali hati tidak membenarkan itu bahaya. Hati-hati dengan menjaga hati. Kalau semuanya terfungsikan taliti mata jeli jeng hati la'an lakum tashkurun wa bersyukur. Maka bicara syukur bicara wa busyai makna diri ini akan suatu pada tempat. Ya. Kenapa Allah menciptakan dua telinga supaya kita bijak dalam mengambil kesimpulan, jangan centang pernah. Kenapa Allah melihat dengan juga mata dua, dia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda tapi bijak. Kearifan hati yang tidak pernah ketika tidak ingat kepada Allah. Berarti kalau kita lagi liur, lagi pusing, risau, galau, resah, risau, gundah gulana, demi Allah di detik itu pun kita sedang bukan memikirkan Allah. Maka lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Allah ada masalah dia. Ya. Cintai Allah dulu, nanti Allah cintakan apa yang kita cintai sebelum kita mencintai Allah. Allah cintakan demi Allah kepada kita setelah kita mengembalikan cinta kita kepada Allah. Nah, hati-hati menjaga. Maka kembalinya jelas, kalau sudah disfungsi, fungsinya nggak jelas. Walaupun darah nanti jahat nama tasir Rabbin al-Jinni wa tisir lahum kulubu layak bahu nabiha walau adhanu layas ma'u nabiha. Telinganya sudah tidak mampu mendownload kebenaran. Berat sama di jingjing, ringtone sama di download. Tapi tolong, download yang positif-positif. Hatinya tidak menjadikan software kebenaran. Kalau ambil komputer, dia akan lebih atas atau tibatan siapa? Lebih sesat daripada binatang. Sok manusia mah? Ibu-ibu tahu. Kalau kemen nasi sama kulit sampul, namanya kadir demes. Di gula asam ya. Bikin hidung nasi. Cuma mendahar itu sok era kudoma, sok kemen nasi enak. Lebih kenalain dahar. Urang mangkur daun angkur. Kita karang lagi kadir demes. Pisan gitu loh. Banget begitu nawain di dahar. Tak tong lagi lah elaku domba. Domba mah dahar daun sampul kai nawai payu. Urang mah dahar domba kai urang payu. Kecil nawai sudah bersen. Al-hayyaku minal iman. Ini tema ini sudah diangkat di bab miliki rasa malu di misalnya di YouTube sudah. Saya nuranginnya sambil nangis. Malu gitu. Allah Akbar. Karena hati tempatnya rasa malu dan al-hayyahu di antara 70 cabang keimanan salah satunya adalah sikap dan sifat malu kepada kita. Maka
Kalau antam belum atau lebih sesat daripada binatang. Binatang itu kalau ayam, ketendang anaknya nggak binting. Orang anak masalah itu empat. Maksudnya sekarang anak mensetubuhi anak bapak mensetubuhi anak sendiri sampai hamil. Gimana nasabnya? Saya lihat pemandangan itu tiap hari, masya Allah. Untung ayamnya. Al-an ambalkum atau kenapa mereka lebih sesat daripada binatang? Ulai kaumul ghafilun, disebabkan mereka lalai menjaga mata, telinga dan hatinya. Hati-hati menjaga hati yang memfungsikan bagaimana mendengar jadi benar, melihat jadi benar dari hati yang suci. Maka kesian hatiku iman ngarah benar, mataku ilmu ngarah pinter, menu penuh halal ngarah segar. Dan hati tidak benar dan berpenyakit itu gara-gara mengkonsumsi barang yang haram. Karena segumpal darah di badan jadi berat. Kalau mengkonsumsi barang haram, kita berbanyak sahur. Sahur itu yang halal saja jadi haram ketika sahur. Keren sahur itu. Sempur banyak sahur ke aura juga. Nah, pokoknya gak ada lah perintah Allah yang mencelakakan. Daripada itu boros. Halati Allah. Saum itu Allah yang kasih langsung pahalanya. Karena saum itu untukku. Karena saum itu gak bisa orang update status bibir dari langsung dipotong. Udah sekali saum aku hari ini. Dan saum baru saum. Saum itu yang tahu hanya kita sama Allah. Kok latihan ikhlas aku saum. Ya tapi ulang lebar saum tetap segar. And when you fast don't look this one. Kalau saumnya letih, lesu, memperlihatkan bahwa kita sedang saum, ayah saat angin seutih, madem. Ngomong. Wah, kenapa sih mana lulus, ya? Sing lain kekuasa, jadi punya momen bagus. Ya. And when you fast, anoint your head and wash your face. Kalau saum itu, susu bener. Nyaki rambut, tiaga. Maka perang dimenangkan. Rata-rata bulan sahur menjaga hati itu bisa dengan sahur. Karena kita saat kita sahur yang dipersembahkan untuk itu. Maka kebahagiaan sahur itu ketika berbuka ya, bahagia banget. Walaupun dan kita manis banget. Tapi kalau Ramadan kamu berjanji seperti itu, kamu jadiin janji kamu tajil karena janji kamu manis. Kata tapi ngaji murota baik style dengan tapi kalau kuat nyunan gitu nyusun nyunan ya, nggak harus banyak orang tahu. Kalau bilang masuk surga gara-gara wudhu, kita mah masuk surga gara-gara saum. Ada pintu khusus di surga namanya wajah bab pintu bagi orang yang saum. Saum ini dari pintu mana pun juara saum. Kalau nanti Al-Amin tambah program buka bersama saum Senin Kamis saum. Saya kontribusi lah ke Tajil. Minimal saya hadir ketika buka saumnya. Kan ada anjuran berbuka dengan yang penting. Ini cocolan kurang. Ya, di Ramadan kami ya berbuka dengan yang manis. Orang rekomen orang. Terus orang belum ada donat seorang kan? Dan ketika temanya hati-hati menjaga hati, hati itu untuk Allah, bukan untuk kita. Kita capek kalau kita memberikan hati untuk yang lain saja. Kita capek, karena sakit. Mulai bercinta malam ini dengan Allah, mau tidur, sholat dulu, witir, kemaksud. Dan nanti Allah bangunkan. Nanti kalau terjaga lagi di bangun tidur kita, bangun lagi sampai lagi. Bercinta, Allah tuh. Kalau sujud itu terasa banget. Makanya sujudnya dilamain. Perlukan itu lembut, latih. Kemana aja hambaku. Aku merindukanmu. Aku tahu masalahmu. Aku menunggumu sepertiga malam. Sepanjang siang. Aku menunggumu hambaku. Lalu ketika dulu di hadapan Allah sujud, kau tersenyum. Aku kembali padaku. Ketika sujud lagi, orang menciptakan ceritanya. Tapi hambaku ketika salam ke kanan ke kiri, Allah menyatakan kenyataan. Siapa yang musik? Aku yang musik. Indah sekali sholat itu. Bercinta dengan Allah. Dan bercinta yang paling asik itu di doa.
sebut namanya, nama yang kita cinta. Kalau kau tahu dia, dia mengganggu sekali perasaanku ya Allah. Lembutkan hatiku untukmu dan hatinya untukku. Kalau tidak cukup, siapa kasih epic? Kasih buku. Sudah nggak tahu, epic itu bakal seperti ini. Hey, kamu mana aja? Aku sudah kamu pergi. Aku menunggu kamu selingkuh. Kamu lari, aku diam. Jangan kau tanya kenapa aku bersikap seperti itu. Gimana ada cinta seperti ini? Kita minta jawaban baik. Kamu kemana aja gaya? Kamu gak suka proses, gak ada hasil yang mengkhianati proses. Ya, ikhtiar itu perbuatan, proses itu kejutan. Aku sudah sama yang lain. Lihat ibunya anak-anak. Dia jodoh aku. Dia takdir aku. Kamu mana aja? Kamu cuma buat jadi hati buat aku. Kamu gak besar, kamu sendiri. Jadi kau datang dengan penuh sesal. Coba untuk meruntuhkan hatiku. Katakan, aku tak bisa mengulang rasa itu. Bila ku ingat kau pernah mengkhianati. Jangan terjebak. Air matamu tak cukup bagiku. Hati-hati menjaga hati. Untuk melupakan semua yang terjadi. Terlalu sakit luka di hatiku. Aku tak bisa mengulang rasa itu. Ini kepanjangan dari rasa yang tertinggal. Lagu Yerek dijual kacar. Ustaz, kenapa semendalam itu? Eta pengalaman. Jadi sebuah karya anak bagus. Saya bikin banyak lagu, cuman saya nggak punya profesi itu. Ada lagu banyak penciptaan buat sekali di jamming. Jamming sama saya barusan di interview bulan. Ustaz, lain lagu dia harap tidak semua makanan haram. Ustaz, bukan lagu dia haram. Dan semua makanan itu yang seperti apa dulu yang haram, yang menjauhkan kita dari Allah. Dan maha mungkin ada sajadah panjang turun sampai diputar di fame station maha. Sebelum ajep-ajep dugemnya dimainin, lagu nanti pengen apapun ya. Tergantung lagi. Pas yang creeping teh. Bila waktu tak terhenti, teman kami terjadi. Terjadi. Tidak mungkin. Paling lu paling banter di dugem itu, ayo goyang numang biar hati senang. Waduh kak. Sangen main. Jadi hati-hati menjaga. Maka kalau hati tidak terjaga, bisa jadi secara lambat laun perlahan kalian ambal rum atau kita menjadi binatang yang berwujud manusia. Saya jadi percaya teori Darwin itu bahwa benar, karena banyak manusia yang berperilaku seperti monyet. Kan Darwin menyatakan di teori evolusinya waktu itu bahwa manusia berawal dari monyet. Pertanyaannya, monyet akhirnya anak sah? Monyet baru menjadi jelma. Ya, atau cang-cang monyet airnya 5 tahun underwear deh. Saya pikir bukan dari monyet. Kalau lihat Al-Quran dari Bani Adam, tapi saya agak sedikit nanya dari maksudnya bukan itu. Banyak manusia perilakunya seperti monyet. Secara rinci di Allah, tapi kan numerik aja dia. Kok kecagar alam pengandaran. Monyet dari gorengan tewak. Dari cawu tewa, suhu tewa, dari permen tewa, anu merek mah. Gokong. Jelma, rezeki di Allah tewakan, tapi jarang ingat kepada yang ngasihnya malah ngerubahan, ada ale-ale. Kita punya kisah lagi ngebangun pesantren, manusia itu kadang seperti ini.
di lantai 3 orang lagi kerja di bawah, kalungin duit 100.000 di kait kusukuna, 50.000 kait kusukuna sudah ngomong kalau gue yang tadi sah, aku aduk kali nggak tahu ngomong. Maka insya Allah kalau kita lupa ke Allah kita aji dan naku, kalau kita bersyukur Allah tapi Allah pun tidak ikut sih Allah. Ada bila sedih, ku aduh garing mengelok duit kurang bang. Yang unik dari uang itu pun ini demo, pun yang gak usah berbuat ini. Lagi stres, duit bapak mau butuh. Saya udah lama nggak ngasih kalau kerja. Kemarin mau nitip sama Mas Tito. Ini uang seberapa seharusnya? Cuma yang mau uang ini. Oke, nggak tenang nggak? Kayak baru ditawarin Mas. Magnetiknya luar biasa. Saya gini-gini mau? Mau. Saya cek-cek mau? Mau. Saya korongin mau? Mau. Bukan Mas aja yang mau. Mau. Kenapa rasanya tidak mau? Tapi keimanan ke Allah suka berubah. Pada Allah yang memberikan visi bagi kita. Maka berdoa Mas. Ya mukul 50. Sabit kau tiada jika wajar yang berulang balik hati, tetapkan hati ini pada agama. Nggak apa mau, berarti benar. Tapi bisa nggak perasaan itu mau selalu kepada Allah dalam keadaan apapun? Karena cinta itu bukan karena, tapi walaupun. Walaupun seperti apa keadaan uang, diludahi, dikorongin, diinjek-injek, lecet, tapi masih tetap mau. Bisa nggak hati kita istiqomah seperti itu? Maka kesimpulannya, lihat surat Fusilat ayat 31. Finishing dari pengajian ini. Biar hati kita terdiam juga. Surat Fusilat, surat 30 kalau tidak salah. Surat 40 ayat 31. 30. Yang kalimatnya, innaladzina, ini kuncian untuk menjaga hati ya. Ada innaladzina qalu rabbuna Allah. Ya, artinya baca. Nanti saya Arabnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dari hatinya. Tuhan kami ialah Allah. Simpan Allahnya dalam hati. Maka bersikapnya selalu Allah dulu. Allah. Tapi merasa sedih. Tempat sedih dan takut di mana? Di hati. Lalu? Dan gembirakanlah mereka dengan bencana yang telah dijadikan Allah. Bukti seorang yang bisa menjaga hatinya, dia akan ditempatkan di tempat yang Allah janjikan untuk kenikmatan. Ditemani oleh para malaikat. Maka hati-hati menjaga hati. Jangan berikan hati ini kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ini pengejawantahan dari makna La ilaha Muhammad Rasul. Maka ya Allah, doanya sekarang Allahumma inni sok. Allahumma inni. Ya Allah. Ya Allah. Aku bermohon kepada. Aku bermohon kepada. Allahumma inni as'aluka rubbaka. Allahumma inni as'aluka rubbaka. Ya Allah, kami bermohon kepada. Cintai aku. Cintakan rasa cintaku kepadamu. Mayuhibbu. Sebagaimana orang-orang yang mencintaimu. Wa amalalladhi. Dan tunjukkan kepada kami. Amalan-amalan. Yuballighuni hubba. Yang dengan amal itu. Kami mendapatkan cinta. Allahumma ij'al hubbaka. Ya Allah, jadikan cintaku kepadamu. Ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Melebihi cintaku kepada keluargaku dan hartaku. Begitu, ada pernyataan, ada pertanyaan. Bagi yang mau melengkapi data silakan, atau mau bertanya silakan tentang hati-hati menjaga.
dari sister side, dari brother side. Silakan, saatnya season kepo. Silakan. Salam. Korelasi antara hati dan istiqomah. Hati itu kan tidak pernah dia. Allahumma astahiluka itu doa istiqomah. Ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Hati kita tidak bisa menentukan karena suka ada keraguan-keraguan di wasfi sufi sudurun nas. Maka meminta petunjuk Allah menawir kulubana ya wa cahaya hati kami binuri dengan cahaya hidayah tingkat petunjukmu kaman sebagaimana nawartal ardo kau cahayai bumi ini binuri syamsika sebagaimana kau mencahayai bumi ini dengan cahaya mataharimu abadan-abadan selama-lamanya dirahmatika itu menumpahkan rahmatmu ya Allah. Jadi ketika hati ini membutuhkan sebuah kepastian dari sebuah pilihan itu perlu berdiskusi dengan Allah, biarlah Allah yang menetapkan. Maka jawaban dari istri Allah itu sakinah, menenangi enggak. Jika ada dua pilihan, mana yang lebih menenangkan? Jawabannya bisa lewat mimpi, tapi tidak harus mestian. Bisa lewat kecenderungan hati lebih nyaman di sini, walaupun wajahnya tidak signifikan, tapi tenang, nyaman. Pilihannya kan gitu. Bukan salah kita kaset, gagah, pinter, benghar, tapi gede amok yang pedih. Iya mah biasa-biasa, bengena pas-pasan, soleh, tapi miskin yang bodoh. Rek milih mana? Pilihan cuma dua, nongol ngayal. Karena sebut. Benghar, pinter, gagah, tapi pedih yang gede amok. Udah ulin ke mallnya tuh, Pak pengen ini, apa? Gak nyaman, karena pedih, juga dia amat. Tapi yang musoleh, biarpun bodoh, pengen pas-pasan, ulin ke pasan baru. Pak yang gamis, Pak, pengen berapa? Karena soleh, yang bagus, satu, Pak, lima. Tapi kan miskin, hari ayah antos. Stop, pengen ini mana? Kan perlu kepastian Allah astahiluka bi ilmika wa astaghfiruka bi kudratika ya Allah pilihkan aku dari sisi kehendakmu dengan caramu dengan ilmumu dengan ketentuanmu. Tapi jodoh itu pasangan pasti aman, beda dengan mantan manis diingatkan tapi nggak jelas gitu loh ya, tapi nggak jelas kalau kemarin ibu kita saling berbagi daging, besok ibu kita besanan, ya, bilangin ke mamanya, kata abinya di dalam itu nanti aku kasih bonus cucu-cucu yang lucu. Bilangin ke mama. Jadi toleransi antara istihoroh dengan hati itu erat. Tali kaitan kita diskusi meeting dengan Allah dengan cara Allah karena min kali min sama dengan min plus plus kali min sama dengan min kali plus yang kita bingkai plus kali plus sama dengan plus kalau kita ingin selesai signifikan yang asik itu jodohnya nyamperin tapi kita yang kembangnya bisa asik Allah bisa mengasih langsung bisa jadi mungkin wasilahnya patuker sendal yang kena asla itu kena ini ya kumpas jahe kumus kodai stop dilarang ya pak uang buka 24 dan lagi jadi istiqomah itu meeting dengan Allah untuk menetapkan ketetapan yang bikin lahir di dalam hati makanya yang mumpang di tahun dulu kalau udah tenang, kau bener lah berzik dulu jangan kau cabut lagi sesuatu yang sudah tetap amin cepat dari aku atau tiba dan lagi, sister saya dari sister saya dulu
Budaya
hari gini. Ini tong lo bawa ke kuburan kayak gini, kuburan. Doa aku mati dia. Benar sih, kamu kuat tangan lo gak? Doa aku itu imut. Madoan kuburan ku embet ilu. Kasih maafkan. Alain dari pembaca, akan saya embet ilu. Saya pahalannya karena embet ilu. Sudah lah, kamu sih. Jadi kita yang harus belajar tahu gini. Dan 75% kemusyrikan itu ada di bab kuburan. Malah Ibnu Qayyim menyatakan 85% bid'ah khurafat takhayul musyrik itu dari kuburan. Catatannya, kuburan bukan alam kubur. Enak sekali. Yang mati di gabruk mau dicabut palu semaya pertanyaan kuburan. Ya, kalau berpikir kuburan adalah alam kubur ini usah tetap senang kudu salah mengaliwatkan kuburan itu mah tak ampuni ibadah saja. Menurut saja Rasul Tom sesereket berarti alam kubur di kuburan. Assalamualaikum. Tidak semua salam perlu jawab. Salam dalam sholat. Salam ke kubur perlu jawaban. Assalamualaikum ya ahli diyar wa insyaallah bikum laikum. Selamatan bagi engkau para penduduk kubur dan insyaallah aku pun akan seperti kalian. Perlu jawaban tuh? Lompat dijawab. Salam brother. Ini kan bukan mainan logika, ini mainan alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang goib. Ya boleh saya ngelibat ke kuburan puting-puting sok muriding. Nah ini mah ngesetel seorang belajar tauhid. Yang kita muridingnya gara-gara dikurut. Ilmu, ilmu yang menenangkan itu ilmu ya. Jadi alam kubur itu bukan kuburan. Alam kubur itu sesuatu yang sudah Allah tentukan. Makanya yang disebutnya barjah. Di alam yang hasil diterjemah dengan aku dulu ayah perwakilan audisi lagi resik saudara. Sudah ada terang ke ya, kalau udah balik ke tiga penanya, boleh satu penanya lagi ya, dari barat. Bagaimana dengan dan kekurangan hati dalam pandangan iman dan apa-apa perbedaan? Bagaimana hubungan iman dengan ketenangan hati dalam Al-Quran itu supaya iman dengan ketenangan hati, iman makuki, ketenangan hati makuka. Itu perbedaannya, sudah saya jawab ya. Ada korelasi yang saling menguatkan. Tempat iman itu hati, tasdikun dikol. Maka iman itu aman, kalau tauhidnya udah benar. Yakin aja Allah gak nyelakain. Terbukti Nabi Ismail terbebas dari sentuhan pisau bapaknya. Karena iman, yakin ini perintah Allah gak bakal mencelakakan. Musa bisa membelah laut, Ibrahim keluar dari api. Iman itu aman kalimat sederhananya. Makanya kalau kita merasa kurang aman berarti kurang iman. Islam itu selamat, ada gak perintah Islam yang mencelakakan? Orang yang celaka, yang ngarana sesalim, yang ngarana selamat, yang celaka cari Islam. Yang ngarana selamat, kawan tijalikus, yang celaka. Berarti yang ngarana tetap selamat. Artinya kita gak mengamalkan keislaman kita. Dari selama aman, nyaman. Wudhu nyaman, sholat tepat waktu nyaman, betul? Justru mencari sholat, aduh, ada yang kurang, jadi sakau gitu. Sakit karena kau. Ya. Jadi putau, jika putau mencari sholat, ya. Ucap taubat, ya, buru-buru sholat, merangkak. Atau menolong tipe perangkat, lho, karena karpet, ya, kuat yang sholat. Yang kebal, kuat yang menolong. Ada dari lalat tinggal tu kan? Itu tu cowok gaulan, mana sapu tu? Begitu. Jadi aku. Nah, antara iman dengan apa? Ketenangan hati. Allah duluan nama itu lihat Allah bidikilan tasmainul kulub. Karena dikir kepada Allah itu bukti iman. Tasmainul kulub hati tenang. Era tu tu dikirnya mobil wayang dikir di jalan Sukabumi. Pernah mobil pernah yang dia berpikir di jam Sukabumi yang kodokir ya sudah lah itu saja mudah-mudahan bermanfaat doanya yang tadi Allah ma'ini asal kamu baka wa hubah ma'yuhibu wa ma'lalzi wa hibu bak Allah ma'al baka arba ilayah itu kepanjangan dari hadis kursi. Cintakan rasa cintamu kepadaku, nanti Allah cintakan apa yang kau cintai sebelum hasilannya kepadaku. Jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang barusan saya demokan, saya wakafkan masjid aja.
Hahaha.